Foto yang banyak gitu ya. Ya, siap bikin foto yang banyak. Aduh, Ibu Rita, double Rita ini. Ibu Rita Geser, Ibu Rita Honkop. Ya. Ibu Rita nama juga ya? Iya, sama. Ibu Rita. Aduh. Iya. Ini ada yang ini nih, ada yang sedang lihat nih. Ibu Rita juga. Ada dua malah, Rita. Geser dari Austria sama Ibu Rita Honkop, Belanda ini. Burungnya main, woi, camar, men. Wah, kita kasih makan, Mbak. Ini kasihan mereka tuh. Kita tadi bawa berbekal roti. Wah. Bebek, Bu. Banyak bebek nih. Wah. Burung-burung camar juga. Jadi inget ini Vina Panduwinata nih. Burung camar tinggi di awan bersautan di balik awan. Di balik awan, awan butter. Ya. Ini kok seperti sungai milik sendiri, Pak? Iya, benar, nggak ada orang. Nggak ada orang yang lain. Alhamdulillah ya. Iya. Cut awan, apa kabar? Hadir, cut awan boleh. Mbak Ida Gosi. Nanti ya, maaf ya, belum dijawab-jawab ya ininya ya. Sibuk nih, lagi jalan. Lagi jalan ya, Bu Ida ya. Ada orang? Aduh, halo, Pak. Oh iya ya. Halo, Bapak. Pak Arif mana Pak? Pak Irfan. Iya ya. Oke. Halo, Bang Medi Perwadi. Ayah ya, Mart sini ya. Aduh. Mart dah deket nih, harus udah urus-urus nih. Ini suhunya minus 2, Ibu Ida. Minus 2 tuh ininya airnya sudah mulai membeku-beku dikit. Siska, gimana kabar di London, Siska? Sehat ya, Siska ya? Eh, dokter Sigit. Aduh, sibuk terus nih. Operasi terus ya. Iya, Ibu Ida, sampai April. Iya, dingin ya. Aduh. Lain kali kalau sisi sini dengan aku ya. Kita jalannya ya.
Wih. Diserang burung. Ya ya Siska ya. Oke. Waduh. Dok Ratna. Wah nih. Kita lagi sepak bola nanti dulu deh. Ini kita salju-saljuan dulu nih Bu Ratna. Bu Ratna Mustika. Siap, Siska siap, kita siap. Burung-burung pun gembira, serba landa mampir. Ini museum nih, museum yang sedang direnov, nanti akan muncul datang museum baru yang sedang dibangun. Ini museum ini ruang bawah tanahnya terbesar di itu Pak. Ini gereja, gereja museum sana. Itu dia akan memiliki ruang bawah tanah paling besar di Hithoren. Jadi karena di sini kan ada standarisasi ya buat bangunan dan sebagainya. Jadi dari atasnya nggak boleh terlalu besar. Tapi dari akhirnya mereka membangun ruangan di bawah tanah. Supaya tetap mendapatkan ruangan yang banyak. Tadi mau diperluas di atas nggak boleh. Ini belum ada hotel di sini kayaknya. Oh, hotel kecil-kecil. Bed and breakfast ada. Cottage ada di sana. Oh, Airbnb di sini. Airbnb ada. Bed and breakfast. Berapa di sini? Rata-rata 50 euro per orang per malam. Per orang per malam, ya. Yeah. Biasanya kalau untuk yang cottage maunya 4 orang itu 250, yang 6 orang 300 gitu. Itu lengkap Pak, ada ruang tamu, televisi, wifi, dapur, jadi bisa masak sendiri. Kita bisa saving cost di makanan, belanja, masak, mesin cuci ada, cuci baju sendiri ya, jadi nggak usah ke laundry. Semangat banget nih, jempol-jempol terus. Ibu Ratna, jempol dong. Udah deh, udah ya, udah. Aduh. Halo, ya sorry ya, lihat wajah saya dulu. Wajah kedinginan nih, kayak orang kutub nih. Wah, padahal aku udah 30 tahun di sini, tetap aja kedinginan. Aduh, nikmatnya nih, punya profesi nih. Aduh, nikmatnya. Kalau istilahnya serba landa, nikmatnya tak tertolongkan. Oh, gitu. Iya. Agak bahasanya agak ngawur, tapi tidak tertolongkan. Pak Daniar Trisa Songko, apa kabar? Mbak Nike, Mbak Irma Suryani, Pak Muhammad Syahid. Waduh, profesi saya berat sekali nih. Dah, Munir. Good morning. Ya, itu sih bece barem ya. 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 Is het uw huis? Wat een mooi huis, zeg. Heeft u gelukt? Ik heb een mooie boot. Ja, ik zie je. Ja.
kursi itu kok. Cak Opik, Cak Opik ngendi iki? Surabaya, Cak. Cak Opik. Aduh. Mbak Desi, halo. Apa kabar? Itu yang nge-like Bapak. Iya, sabar, sabar. Wah, sepeda. Bebek. Tuh ada Mbak Desi, Bek. Bang Parlin, mabuhay Bang Horas, Horas, Bang Juli nggak ada nanti Abang kesini nggak ada lagi Bang, ini salju nih, aduh luar biasa ini, iya harus ada inspirasi dari Abang nih. Oh itu tukang pos, aku tukang pos rajin sekali. Suratku bawa naik sepeda, siapa saja aku datangi, tidak peduli kaya dan miskin. Aduh. Ya ada nih tempat di situ Pak, ya menginap ya, dengan anak-anak Pak, jalan-jalan. Jangan di kondisi yang dingin banget. Iya, enggak. Ini enggak boleh lama-lama kita. Sekarang tawarannya begini. Bapak mau balik lagi jalan yang sama? Atau mau merasakan di danau? Berarti tempat terbuka dan lebih dingin itu? Kalau saya sih balik aja. Iya, balik aja ya. Oke, kita balik karena ke danau nanti terlalu dingin. Tempat luas. Wah, ini rumah favorit saya. Dari Hitoren rumah favorit saya sebelah kanan nih. Iya. Oh, bebeknya mau makan dia, ntar. Kesana itu ke danau, kita nggak berani. Dingin, tempatnya terlalu luas. Tidak ada perlindungan. Kita makan ya, Bek, ya. Mungkin sudah banyak bot yang lewat, jadi kita harus makan nih. Sian kalian kedinginan ya. Aduh. Bebek, bebek. Iya. Goedemorgen, meneer. Bang Arif Mulya Safari, oh, udah saatnya kayaknya harus ke Belanda juga Bang. Ini Abang nih jalan-jalannya ke Jepang, ke ini. Ke Jepang, mana ini ke Belanda Bang. Ini asik nih Kang Arif. Bu Dewi Lestari, apa kabar? Mbak Yeni Suwendi, bebeknya yang terbang gitu, lapar banget Pak. Harus tangannya keluarin Pak. Kalau begitu terbang, gituin. Nanti. Di situ tuh ini jalan setapak nih, jalan setapak nih nggak boleh ada motor, boleh sepeda, boleh jalan kaki, boleh.
Waduh, tampaknya ini Arif dan Ibu Rita ini nggak terganggu dengan ini. Sorry, Bu. Gimana caranya kita ngurin dia? Enggak apa-apa. Ada kita diserang bebek nih, ada bebek di sini. Jadi. Yeah, mari. Yeah, I know, but we are afraid in the on the lake.